Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi Photoshop part 7. Saya akan gunakan gambar yang sama sebelum ini, semasa part 6 kita ubah color pada merah. Okay. Dan kita akan ubah ataupun menukar sky. Sky dalam gambar ini di atas plane, tapi ada struktur yang menarik sky. Apa sama juga kita guna, kita buang dulu kunci, kita ubah juga. Kemudian kita select color range, untuk pilih sky dengan fuzziness yang sederhana. Okey, nanti kawasan yang terpilih sama dipasang iris. Okey, sekarang kita dah kelihatan CSC telah memilih kawasan-kawasan boleh kita pilih. Kita pergi pada iris. Sama juga solid brush capacity 100 flow 100 dan kita pilih di kawasan yang telah dipilih oleh Photoshop. Pastikan yang tuan-tuan tidak mendidik kawasan-kawasan yang tidak dikendaki. Ini kawasan sky yang dididik. Okay, di sini ada sikit lagi sky, kecilkan brush keyboard. Okay. Sekarang kita dah pilih kawasan sky yang perlukan buka ke sky. Okay, control D, kita pilih mana sky di dalam website. Okay, yang ni nampak. Okay. On with Photoshop. Ini sky yang diambil dalam novelty image. Itu mengkunci biasa. Pilih arrow, drag ke dalam gambar kita. Source not compatible, tapi okey nanti kita edit. Okey, kita brush size letak di lapisan bawah. Dash supaya dapat satu mood sky yang okey. Jadi kita dapat satu mood baru sky pada gambar itu, dan kita perlu buat adjustment dalam auto tone, auto contrast, auto color untuk mendapat similarity sky dengan color rumah sedia. Baik, kita boleh ubah dengan menggunakan attachment line yang dekat sini. Save color balance. In kita ubah lagi mode. Balance kan dengan suasana. Kita boleh merge gambar ini. Merge layers, kemudian kita dash
Agnes. Dapatkan untuk sunset. Okay, sekarang kita dapat mudi ya. Nanti dalam masa dengan sky sunset. Para sebenarnya di apabila mood sunset sedemikian kita kena juga dash ya. Kena dash color keseluruhan untuk menunjukkan ya keadaan sedikit redup dan lebih realistik. Ya tu kita akan menjadi the shop dalam part sekian. Terima kasih.